Oke, selamat siang. Sekarang kita berada di lokasi Vihara Dharma Bakti yang berada di kawasan Glodok Petak 9. Masuk wilayah ini cukup sulit mencarinya karena berada di belakang Glodok. Kelenteng ini berdiri di tahun 1650, jadi kurang lebih 369 tahun, dan menjadi salah satu dari 4 kelenteng tertua di Jakarta. Di tahun 1740 terjadi huru-hara antara orang-orang Cina dan Belanda, terjadi pembantaian etnis. Menurut berita, kelenteng ini pernah terbakar dan direnovasi kembali. Karena di dalamnya banyak bau-bau dupa, saya kurang suka. Jadi hanya di depan saja sebagai info. Jadi Dewi Vihara Dharma Bakti berada di kawasan Petak 9 Glodok. Di sini banyak pengemis. Ini cukup luas, saya perhatikan. Terima kasih atas informasinya.